Selamat datang di Star Toys Channel. Hari ini kita akan review dan sekaligus menerangkan bagaimana cara merakit dan menggunakan Pigeon Pro. Ya, single breast pump. Untuk berat unitnya adalah 322 gram. Oke. Kita akan tes untuk unitnya bagaimana. Ya, kita pasang dulu selangnya sama. Untuk menyalakan tinggal tekan tombol ini, dia nyala. Dan untuk pigeon pro ini ada dua stimulasi ya Bu. Jadi ini adalah tombol untuk stimulasinya di sini. Ibu tekan, ini mode pertama untuk stimulasi atau massage. Ini mode kedua untuk stimulasi massage. Dia lebih cepat ya Bu. Ibu bisa dengar suaranya. Lebih cepat. Ini lebih pelan. Untuk mode pertama, stimulasi juga. Nah, kalau kita ekstraksi, kita tinggal pindah ke tombol bawah ini. Kita pindah. Nah, dia baru jadi ekstraksi. Oke. Terus ini kita tinggal tambahkan mau level berapa. Kalau kita ingin pindah lagi, kita pakai tombol ini. Kita pindah untuk dia punya frekuensi. Jadi frekuensi kita bisa atur mau pelan atau kita mau cepat. Dan ini tombol untuk pindah lagi ke tombol power atau level hisapan. Kita mau rubah jadi pelan atau cepat juga bisa. Oke. Jadi ini untuk pindahkan dari level frekuensi ke power. Dia akan berkedip kalau bisa dipindahkan. Oke. Kalau ini adalah tombol untuk massage. Ada dua mode ya, saya ulangi lagi. Stimulasi pertama dan stimulasi kedua. Di stimulasi ini kita nggak bisa atur ya Bu untuk levelnya. Sekarang kita akan tes untuk hisapannya. Jadi kita rubah dulu. Kita rubah dulu hisapannya ke level maksimal. Dan untuk frekuensi juga kita rubah ke maksimal dulu. Oke. Untuk merakitnya, jadi untuk corongnya Ibu kasih dulu dia punya backflow dan ditutup. Dan jangan lupa pasang dia punya valve. Ini tadinya corong. Sekarang kita akan tes. Kita pasang dulu dia punya untuk hisapannya bisa dilihat sekitar 250 ya, sampai 260 ya. Kalau kita rubah dia punya frekuensi jadi pelan, ini level 1 untuk frekuensinya, Ibu bisa lihat dia punya hisapan juga pelan. Kalau kita rubah jadi cepat, dia akan cepat frekuensinya. Jadi ada fitur yang ada di Pigeon Pro. Untuk power, kalau kita pelankan, otomatis akan turun untuk level hisapannya. Saya akan lihatkan lagi ke ibu-ibu. Jadi kalau kita ubah dia punya hisapan, maka dia juga akan turun ya, akan pelan.
untuk Pigeon Pro ini sudah dapat dua corong dari pembeliannya, ukuran reguler sama large ukurannya, dan juga dapat dua messenger, tapi hanya satu corong set ya, Bu.